Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya hari ini mau mancing papuyu atau betok lagi di sekitaran rumah, di belakang rumah aja. Tapi saya hari ini mau eksperimen umpan saya, yaitu saya mau pakai umpan udang nih teman-teman ya. Rencananya nanti udang ini akan saya potong kecil-kecil. Mudah-mudahan mau ini. Kemarin pakai kroto sudah sukses, saya dapat beberapa ikan betok. Saya sekarang ini mau tes pakai umpan udang ini, apakah mau pakai umpan udang ini ya teman-teman. Ya, buat teman-teman semua dari dunia nyata maupun di dunia gaib, salam amis dari bumi Borneo. Kita tes umpan udang kupas ini ya, mudah-mudahan mau ikannya makan pakai udang kupas ini. Oke. Saya kayaknya itu teman-teman mulai itu sana itu mulai kuyang-kuyang itu, coba aja teman-teman ya. Dup. Main kayaknya teman-teman, main kayaknya. Alhamdulillah teman-teman, jadi eksperimen saya pakai udang kupas, saya potong-potong, sukses teman-teman ya. Saya tadi pakai udang kupas ini, pakai udang ini saya potong-potong, sukses kan papunya mau makan. Oke, kita coba lagi ya teman-teman, mudah-mudahan ada yang lebih gede lagi. Oke, jadi untuk udang kupas buat mancing papuyu atau sepat atau betok sangat recommended teman-teman ya. Oke. Pelampung saya kayaknya itu ada ikannya tuh teman-teman, pelampungnya saya sana itu. Gerak-gerak itu. Coba ya. Alhamdulillah teman-teman dapat ini saya nih. Betok lagi. Recommended ya. Untuk ikan umpan udang kupas, oke. Salam amis dari bumi Borneo. Lokasi mancing kita itu sebenarnya di kubangan ini. Kalau kubangan ini sudah saya, ini yang kedua mancing di sini. Yang kemarin pakai umpan kroto, saya ini eksperimen pakai udang kupas. Biasa kalau saya mancing ditemenin sama Mas Adi. Dan di sini banyak para petani panen kangkung. Inilah enaknya tinggal di kampung, indahnya tinggal di kampung. Jadi inilah yang ngangenin kalau tinggal di kampung itu, kalau kita ke kota-kota, para mama-mama pada panen kangkung. Suasananya sahdu kalau di kampung begini. Teman-teman ya, ini pokoknya spot mancing belut kami juga, ibu-ibu para petani kangkung lagi panen kangkung. Enaknya tinggal di kampung ini, nyaman. Kalau saya butuh kangkung tinggal minta aja nih kawan-kawan. Oke, beginilah kelihatan kampung kami. Ya, eksperimen umpan udang kupas saya potong-potong, saya disusul sama Mas Adi tadi, Mas Adi pulang kerja mau nyusul saya. Jadi eksperimen itu intinya saya mau nyari sepatnya teman-teman ya, ikan sepatnya tuh banyak cuma susah makan tuh. Nah makanya saya eksperimen ini pakai udang, apa yang mau makan gitu teman-teman ya. Saya coba lagi tuh. Tuh, lampung saya mulai tenggelam-tenggelam, tapi gampang-gampang susah disisit. Tuh. Buat teman-teman di kubangan-kubangan ini,
dengan umpan udang kupas ini. Terumpung saya sudah mulai goyang-goyang tuh. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini dapat babuyu lagi, udang kupas. Sekali lagi teman-teman, sangat recommended ya buat babuyu. Oke, kita coba lagi. Lepas umadinya, lepas itu tadi. Itu masih banyak umpan. Dulu pulang saya sekitar setengah jam saya di spotnya ini. Umpan undang kupas. Saya sama Sadi. Ini sudah sore. Kita mau pulang dulu. Buat teman-teman di dunia nyata maupun di dunia gaib. Salam amis dari Bumi Borneo.